Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel TKL Hongkong Komputer Asli Jawa Timur. Nah teman-teman, di video kali ini berbeda sekali ya. Hari ini, di video kali ini saya mau pergi vaksin yang pertama ya, di daerah Tunmun. Ya semoga saja lancar, dan bagaimana keseruan vlog saya hari ini. Ya tak usahakan membuat vlog yang bagus ya teman-teman. Soalnya ya kenapa, kondisi di Hongkong juga di luar itu kabeh maskeran, terus jaga jarak. Ya semoga saja vlog kali ini bisa membuat apa ya? Ya hiburan untuk teman-teman ya. Atau mungkin bisa melihat situasi kondisi di Hong Kong saat ini ki bagaimana toh? Soalnya lumayan untuk nganune iki lumayan banyak teman-teman ya. Muga-muga diparing selamat kabeh ya. Ya udah teman-teman, di sini aku arep nyegat bus dhisik mau menuju ke MTR. Nah teman-teman, ini saya nyampe di daerah Kamsung Road ya. Ini keadaan di luar stasiun MTR. Ini kalau saya lihat nggak seperti biasa nih ya. Untuk parkiran mobil biasanya full penuh, tapi ini bisa dibilang sangat-sangat longgar. Apa mungkin sing duwe padha ora gelem metu ya teman-teman ya. Nah ini kondisi situasi di luar MTR. Nah di sana itu MTR-nya. Saya mau masuk dulu, lanjut menuju Tunmun ya teman-teman. Ini tuh tempat untuk membeli karcis teman-teman ya. Membeli karcis pakai mesin. Jadi tinggal kita memilih area-areanya itu di sini ya, di sini. Terus masukkan uang di sini. Tapi kalau sudah punya ini, punya patadong, tidak perlu beli tiket teko mesin ini ki. Jadi di sini sih nunggu mesin itu bukan orang ya teman-teman ya. Jadi langsung saja pencet-pencet mesin-mesin ini, terus karcis nanti keluar dari bawah situ. Nah ini saya sudah masuk ke stasiunnya, tinggal Powi numpak sepur. Nah ini kan saya mau ke jurusan Tunmun. Nah daerah Tunmun itu di sini. Nah itu ya. Nanti saya turun di stasiun paling akhir di sini. Nah ini kondisi di dalam stasiun MTA daerah Kamsung Road. Terbilang sangat sewopi teman-teman ya. Nah ini. Oke, aku ngenteni sepur dhisik baru nanti naik ya. Nah ini sepur wis teko. Sepurnya wis teko, terus di sini nanti lawangi buka dhewe teman-teman ya kalau sepurnya itu sudah berhenti. Nah, seperti ini. Lawang buka. Nah, nah teman-teman, ini saya sudah nyampe Tunmun. Langsung aja saya mau turun keluar, terus masih naik pasia atau bus menuju tempat untuk vaksinnya.
Nah, di sini saya mau nyegat bis dhisik. Ini bisa K52 atau di belakangnya itu ada K53, itu sama saja, teman-teman ya. Ini stasiun bis di bawah stasiun MTR tadi. Nah, teman-teman, ini saya sudah nyampe di daerah Tunmun ya. Ini menuju ke tempat vaksinnya. Saya dianterin mak saya ya. Iku lek radiator ini mesti nyasar soalnya. Nah, seperti ini kondisi jalanan di daerah Tunmun. Nah, teman-teman, ini saya sudah nyampe di tempat vaksin ini. Ternyata tempat vaksinnya itu seperti klinik biasa. Nah, saya ditemani oleh ya ini mak saya sing mesti tak jaluki tulung. Sing swab pertama kae, Mak ya. Swab pertama kae aku njaluk tulung mak. Sing vaksin iki ya saya suruh nganter atau soalnya ya mak gitu. Soalnya sing paling cedek dari tempat suki ya Tunmun, Mak ya, kan Tunmun. Heeh. Nah, ini di belakang sini ya. Nah, ini di belakang sini itu tempat vaksinnya. Mak, pokoknya aku mantar suun ya. Bar iki samanter ni ben aku engko mudah-mudahan lancar. Amin, 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 amin. Wis gom-gom nganu lah. Seger waras kabeh. Pindah nganu ngalih kabeh nyakite. Ya wis, teman-teman, ini saya mau antri dulu soalnya di dalam kayaknya paling enggak ada video kan. Enggak boleh. Jadi privasi. Nanti ini coba iki aja tak tunjukkan ke teman-teman semua tempat vaksin saya ini. Buat ya, kalian yang mungkin pengen vaksin, nanti bisa hubungin saya kalau daerah Tunmun bisa tak antar. Ya, siap. Matur suun. Saya tak vaksin dulu, nanti dilanjut setelah saya vaksin ya. Piye piye bawi. Keluhan-keluhan apa apa kok tak share kok ya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin bingung ngene yo retene, pokoknya tempat vaksinnya itu di depan ini ya, Pasar Yan Oi Market. Nah, di sini ya. Ini saya masih menunggu antri ya. Tapi alhamdulillah untungnya saya tadi itu datangin gak terlalu siang, jadi antrinya lebih cepat ya. Dapat urutan nomornya itu. Tinggal nunggu dipanggil. Nah, teman-teman, itulah tadi ya. Hari ini saya vaksin. Ini ya. Ini bukti kalau sudah ditacam alias suntik ya. Nah, seperti ini. Ini kondisi saya sekarang terus terang capek, kenapa? Soalnya nunggu lumayan lama, terus habis itu masih muter-muter belanja untuk kebutuhan saya ke depan ya, lebih tepatnya satu bulan ke depan, karena kondisi sekarang juga, sekarang ini maksudnya ya, Hong Kong, mungkin yang berada di Hong Kong ngerti lah. Jadi saya sebelum pulang tadi belanja dulu, dan setelah video ini saya mau unboxing ya, kira-kira belanjaan saya itu apa. Jadi saya itu tadi, teman-teman ya, vaksinnya itu di daerah Tunmun. Alhamdulillah pas disuntiknya tadi itu bener-bener nggak kroso, teman-teman ya. Biasanya disuntik kan jarum masuk ke daging itu kroso, tapi itu tadi itu cepet set-set gitu loh, kayak nggak disuntik di masa aku loh, teman-teman ya. Tapi ya diberi cap seperti ini, terus diberi sertifikat seperti ini, teman-teman ya. Dan untuk dosis kedua saya mendapatkan jatah tanggal 29 bulan 3. Jadi lebih tepatnya akhir bulan ini, teman-teman ya. Ada informasi juga, teman-teman sing bar vaksin ada yang keluhannya jarem, terus pusing, terus enek sing muntah-muntah, tapi alhamdulillah kondisi sekarang ini ya, saya bikin video ini cuma capek karena muter-muter itu tadi, teman-teman ya. Tapi kalau untuk efek samping dari vaksin ini, insya Allah semoga aman-aman saja, teman-teman ya. Terus pokoknya bismillahirrahmanirrahim, ikhtiar nih, teman-teman ya, ikhtiar. Semoga sudah ngalih lah iki wabah ayo iki ya, jangan garai serba ya, maafan lah dengarin teman-teman ya. Cuti angel, terus penerbangan ya dirubah-rubah jadwale. Ya semoga saja pokoknya segera berlalu lah badai seperti ini, teman-teman ya. Ini sudah lumayan lama, teman-teman. Kalau nggak salah dari tahun 2020 ya. Awal. Kemungkinan lah, teman-teman, aku rodok-rodok lali. Jatai waya cuti juga nggak bisa cuti. Pokoknya intinya tetap semangat ya,
jaga selalu kesehatan nih, jaga imunitas tubuh, ora usah terlalu galau-galau lek duwe masalah menganu cerita, nggak usah dipendam sendiri. Pokoknya intinya buatlah hati ini bahagia nih teman-teman ya, wis pokoknya tetap semangat. Jadi alhamdulillah pokoknya di vaksin saya yang pertama tidak ada keluhan sing piye sing koyok diomong nih cah-cah ngono kae. Wis pokoknya muga-muga selamat kabeh ya teman-teman ya. Sing utama jaga kesehatan ben nyambet gawe iki lancar wis ngono ae. Wis ya teman-teman ya. Semoga video saya lek memberi manfaat ya koyok iki. Mungkin yang pengen vaksin di daerah Tunmun bisa dicari alamatnya, sangat gampang sekali ya, dari Tunmun itu keluar exit B, terus keluar golek nyegat bis di K52, terus turun di apa mau. Nanti kalau kurang jelas bisa komen-komen di bawah teman-teman ya, nanti saya jelaskan ya. Tapi kalau teman-teman nyimak video saya ini sampai akhir pasti ngerti alamatnya. Guys, ya teman-teman ya, saya mau mengunboxing ini belanjaan saya dulu soalnya selak kesel, selak arep istirahat. Matur suwun, terima kasih. Jangan lupa nonton video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.